just wish he knew. Honda Accord generasi ke-11 telah sepenuhnya didesain ulang dan akan segera melakukan debut globalnya. All New Honda Accord 2023 memulai debut globalnya pada November tahun 2022. Memasuki generasi ke-11-nya, ia mengalami perubahan signifikan tidak hanya pada tampilan, tetapi juga pada interior, mulai dari pacu jantung hingga teknologi built-in. Honda menyebut bentuknya lebih sporty dan ramping. Menurut teaser yang beredar, Accord 2023 telah menerapkan desain global Honda. Penggoda resmi menunjukkan desain fasad. Dia terlihat lebih tangguh dengan grill heksagonal besar memanjang dipasangkan dengan mata sipit. Sektor cahaya tajam, yang sudah bisa menjadi lampu LED, terlihat lebih mencolok dengan lampu daytime running. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Pintu masuk dibuat berlapis-lapis dan memanjang hingga lebar badan. Secara keseluruhan, Accord 2023 memiliki tampilan yang lebih bersih, sederhana, tanpa lekukan yang rumit. Bagian belakang tak kalah menarik. Banyak yang dihiasi dengan aksen horizontal, termasuk lampu kombinasi. Lampu rem, yang terdiri dari dua lampu horizontal, diperpanjang hingga ke tengah. Itu di sebelah ada logo krom Honda. Tidak banyak goresan di area bumper, reflektor tipis menempel di bibir bumper kontras warna bodi. Masuk ke interior, Honda sayangnya tidak mengungkapkan semuanya. Hanya head unit bergaya floating tampak yang terlihat. Ukurannya juga besar dengan panjang 12,3 inci. Ini adalah layar terbesar yang pernah digunakan di mobil Honda. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution.
Selain itu, ia mengklaim telah mengintegrasikan dengan Google. Itu juga pertama kalinya Honda menggunakan produknya. Tentu saja konektivitas lebih fleksibel berkat Android Auto dan Apple CarPlay. Namun, belum diketahui apakah sistem tersebut masih berkabel atau sudah nirkabel. Soal dapur pacu, Honda memastikan Accord 2023 berbasis hibrid. Karena mereka ingin mengupayakan performa yang lebih responsif dan menyenangkan sekaligus meningkatkan konsumsi bahan bakar. Belum ada informasi yang jelas mengenai hal ini, termasuk perangkat yang masih menggunakan mesin turbo tradisional. Accord sendiri saat ini ditawarkan dalam 3 pilihan mesin di seluruh dunia. Indonesia menemukan opsi termudah dengan turbocharger 1,5 liter. Jumlah 4 silindernya, yang mampu menghasilkan tenaga 192 tenaga kuda dan torsi 260 Nm. Itu terhubung ke roda melalui transmisi variabel kontinu. Just wish he knew. Pilihan kedua di dunia adalah Bibrida dengan mesin 4 silinder 2.0 liter dan 2 motor listrik dan tenaga gabungan ketiga perangkat tersebut mencapai 212 tenaga kuda. Akhirnya, 2.0 liter turbocharger murni. Tenaganya 250 tenaga kuda dan torsi 370 Nm, kemudian dikawinkan dengan transmisi otomatis 10 percepatan. Lainnya mengklaim peningkatan dalam teknologi keselamatan dan keamanan. Honda Sensing tampaknya ideal. Mengingat bahwa fitur ini semakin umum akhir-akhir ini, diperlukan keunggulan kompetitif yang lebih kuat terhadap persaingan. Honda Accord pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976. Model ini cukup populer di AS dan diproduksi di sana selama 40 tahun, sebanyak 18 lokasi produksi berada di negeri Paman Sam. Rencananya, Accord 2023 akan mulai dijual pada 2023. Just wish he knew.